coba gas ya, Cok. Nah, seperti ini ya kita gasnya. Ini untuk roller ori ya. Kalau misalkan untuk roller pakai roller yang 11 gram mungkin agak bakalan lebih jengat gitu, cuy. Oke, balik lagi masih bersama gue Sobrai. Oke cuy, ini gue mau tes knalpot kopi CMS yang kemarin gue beli cuy. Untuk video reviewnya kalian bisa cek di video sebelum video ini upload cuy. Ini gue mundurin dulu ke belakang cok. Bentar cuy, ini gue sekalian isi bensin aja karena bensin motor gue udah mau habis. Kita sambil tes suaranya di jalan kayak gimana cuy. Untuk knalpot kopi CMS harga 250. Ya cuy, kita tes di jalan untuk harga kopi CMS. Bentar gue liatin dulu ya kali, karena ini gue pening di rumah cuy. Nah seperti ini, oh, sebelah sini anjir. Nah seperti ini cuy ya. Untuk penampilannya kalian bisa cek aja lah untuk full review di video sebelumnya gitu cuy. Sekarang kita gaskan aja ya cuy, karena takut hujan euy. Untuk suaranya nggak tahu seperti apa ya, kita dengarkan aja di jalan seperti gimana. Nah untuk kalau misalkan oke cuy, kita gaskin lagi cuy. Tadi gua sedikit ada kendala dikit cuy, ada yang manggil cuy. Sekarang kita gaskin cuy. Nah untuk suara seperti ini, gua gas di ininya seperti ini ya cok. Seperti ini ya suara untuk digas dikitnya gitu cuy. Ya kedengaran atau enggaknya sih ketahu sih karena micnya gua taruh di helm ya. Tapi biasanya kedengaran lah dikit lah, nupas ditanjakan cuy. Biasanya kedengaran dikit cuy. Kita coba gas nanti di jalannya seperti gimana gitu suaranya. Ya ini seperti inilah. Kalau menurut gua sih ya untuk knalpot sekitaran harga 250-an kayak gini ya lumayan lah. Jadi intinya kalian jangan berharap lebih lah kalau misalkan harga knalpot segitu ya. Kalau misalkan kita kisaran di atas 500 ke atas itu baru ya bakalan agak sedikit bagus, karena bahannya juga bakalan lebih bagus daripada yang ini gitu cuy. Berhubung gua duitnya cuma ada segitu dan ya gua penasaran aja gitu sama suaranya cuy. Yaudah cuy, kita gaskan cuy. Ini cuy ya, ya gua penasaran aja gitu cok. Sambil lihat kamera dua masih on, nyala, iya sip. Ya penasaran aja gitu cuy sama suara kopinya kayak gimana gitu cuy, kayak gini. Ya gua penasaran aja di motor gua yang standaran, dan ternyata hasilnya ya seperti ini cuy. Untuk suaranya tuh ya bisa kalian dengar sendiri untuk suaranya kopi CMS cuy, yang namanya juga knalpot kopian ya, bukan ori gitu. Tapi kadang kalau misalkan kitanya pinter main ori ya, orian lagi, kita main kirian itu tuh ya lumayan agak sedikit enak sih. Yang intinya kan spek kayak gini mah tuh gerung ya, gerung adem ngebas gitu cuy. Ini gitu ya, dipanteng agak gerung ya gitu cuy, adem adem sih, adem asli ngebas. Gua sesuka sih sama suaranya mah ngebas cok. Nah ini gua kalau gua gas ya cuy seperti ini ya, kalau gua gas sepertinya tuh, tapi masih adem gua di gasnya, cuman awalnya dulu awalannya agak teriak dikit gitu cuy. Dan ini minusnya tuh suaranya ada ember dikit ya di motor gua gitu. Kalau misalkan di motor lain gak tahu sih, yang jelas ini gua di beat FI yang standar kasar di sini, motor yang gua pakai ini yang standar kiri, standar harian yang nggak main kirian-kirian gitu cuy. Yang intinya motor standaran lah, bawaan dealer gitu cuy, mesinnya cuy, kiriannya juga seperti ini suaranya ya hasilnya. Ya jangan berharap lebih sih, kalau misalkan main kirian itu pasti jos parah sih, karena teman gua juga waktu itu ya main kirian mah jos parah lah gitu cuy. Gua coba pengen kalian yang user beat FI starter kasar, kalian komen di bawah video ini yang pakai knalpot kopi CMS, apa yang kalian rasain dan kekurangan kelebihannya apa gitu cuy. Kalau menurut gua sih ya kelebihannya ini tuh adem ngebas ya, kalau kekurangannya di motor standaran gua ini ada suara embernya dikit sih, karena gua nggak suka ya, sekarang nggak suka-suka ember-emberan gitu cuy. Ada dikit lah kalau misalkan di los gas itu ada suara ember dikit gitu cuy. Gua rencana mau upgrade roller ke 11 gram ya, mungkin gua turunin si berat ininya, rollernya
ya semoga aja lebih enak itu. Kalau gerung sih udah pasti ya jelas gerung, karena roller itu kalau dibikin ringan itu bakal semakin gerung. Contohnya kalau misalkan 10 misalkan roller dari bahan pabriknya 15 gram, nah kalian tuh pengen ngurangin sih berat rollernya ke 10 gram, itu jelas pasti jauh ya turunnya juga 5 gram dari 1 turun 5 gram itu, jadi pasti gerung banget gitu cuy. Jadi ya gua saranin kalau misalkan dipakai harian-harian kayak gua harian banget, ya turuninnya 1 aja cuy, 1 gram aja dari si bawaan pabriknya cuy. Menurut gua sih, saran dari gua itu mah kalau dipakai harian jadi nggak terlalu ngegerung parah gitu cuy. Dan kadang juga yang mengeluh atasan yang nggak dapet gitu cuy, ada yang kayak gitu juga, udah 80 km per jam udah top speed, ada yang kayak gitu ya, yang kalau misalkan terlalu parah sih nurunin berat rollernya gitu cuy. Jadi kalau misalkan dipakai untuk motor itu harus disimbangin, jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan gitu cuy si rollernya. Ya kita pinter-pinter aja lah gitu, eksperimen lah, nggak apa-apa, coba-coba. Cuman kalau misalkan kayak gitu ya, punya budget dikit itu sayang kan uangnya dipakai beli-beli cuma buat coba-coba roller, tapi itu lebih ke jadi pengalaman sih menurut gua. Kalau gua banyak duit sih pasti gua gitu kan, lebih baik jadi kalian tuh beli tuh nggak takut salah gitu cuy, karena udah ya, ada yang nyobain gitu cuy. Ataupun ya kalian bisa coba aja, banyak di YouTube yang udah eksperimen gitu cuy. Nah ini suaranya seperti ini ya, yang gua rasain adem sih cuy kalau pakai helm ya cuy, adem. Yang nggak pakai helm juga sih adem segini, malah untuk harga kisaran 250.000. Kemarin juga gua ditawarin sama produk dari TJM nya dan itu kitaran 500.000-an, katanya yang ini lebih adem. Dan emang sih dari bahan juga jauh banget sih, jauh bagus yang itulah gitu cuy, itu mah bahannya juga bagus kayak inilah, sama kayak ori kayak gitu ya, tebal sih bahannya, bukan kayak gini tipis ya. Tapi ini tuh segini tuh menurut kalian gimana gitu cuy. Kalau untuk ininya kalian bisa cek di preview di review video ini sebelumnya cuy, kalian bisa cek aja, nanti kalian lihat tampilannya kayak gimana dan suaranya kayak gimana. Maupun sedikit sih karena gua takut takut dimarahin di situ, maupun itu tuh bukan pemukiman warga gitu cuy, pinggir lapang ya dekat sekolah, tetap aja gua nggak enak gitu cuy. Kita coba gas ya cok. Nah seperti ini ya kita gasnya. Ini untuk roller ori ya, kalau misalkan untuk roller pakai roller yang 11 gram mungkin agak bakalan lebih jengat gitu cuy biasanya, karena ya lebih ringan. Soalnya dulu gua pernah waktu pakai knalpot ember gitu cuy, waktu itu emang enak kan sih, ringan bawahannya ya, cuman atasannya nggak dapet gitu cuy. Gua waktu itu pakai 9 gram nih, jalan rame banget cok, rame anjir. Tadi tuh ya gua pas pulang review maunya test bed langsung gitu cuy, pas beres nge-review ya gua bikin video shot juga belum, udah mendung cuy, takut hujan, ya udah gua balik tanpa on cam gitu cuy. Nih aduh macet eh, macet eh, sabarlah dulu. Ini gua sekalian isi bensin cuy, kalian aja isi bensin ya motor gua, karena bensinnya udah mau habis cok. Kemarin dipakai mulu, kemarin gua pulang COD nya juga nyasar anjir, nyasar cuy, gua salah jalan, salah belok, jadi pulangnya agak mau maghrib gitu. Untungnya gua nggak kehujanan dan nggak hujan juga sih cuacanya cok. Nah gua gasnya seperti itu ya, teriaknya cuy. Itu menurut kalian gimana sih cuy, suaranya bagus atau gimana gitu cuy menurut kalian sih? Kalau gua sih ya segini mah lumayan lah, lumayan segini mah buat di harga kisaran 250.000 ya, harga knalpot segini ya lumayan sih. Cuman hati-hati aja ya kalau misalkan beli knalpot kopian kayak gini tuh, kalian tuh harus benar-benar tanya ke tokonya gitu cuy, apalagi di online mah aduh takut takutnya tuh nggak langsung plek PNP pasang gitu cuy, mending gitu cuy ngakalin misalkan bocor dikit pakai asbes udah beres gitu. Ini pas dudukannya cuy, pas dudukan yang di deket krengkesnya gitu cuy, itu nggak pas, wah nggak banget anjir, itu bakalan kesel. Kemarin juga ini gua dipotong ulang ya, dielas lagi gitu cuy, ya hasil ya kayak gitu, jadi nggak sesempurna yang biasa pasang gitu. Pengennya gua tuh agak naik dikit si silinsernya gitu cuy,
agak naik dikit lah. Jadi agak lebih lihatnya lebih enak gitu, jadi sama kayak knalpot ori gitu. Untungnya tamengnya pas, cok. Kalau misalkan nggak pas, gua bakalan lebih kesel lagi, anjir. Lebih nyesel lah gitu, cuy. Kalau misalkan rame, euy. Kalau misalkan ininya tamengnya nggak pas, rame, euy. Cok, jadi gua bakalan balik lagi nanti setelah isi bensin, karena ini tuh panjang, anjir, tuh kayak nanti sembako. Ya udah, cok. Nanti gua balik lagi, oke, okay, let's go. Oke cuy, ini gue udah beres ya isi bensin. Sekarang kita gas lagi cuy sambil otw balik. Duh, cuaca lumayan sangat agak sedikit bagus ya, maupun ini tuh nggak cerah ya, tapi sedikit bagus lah, nggak hujan gitu cok. Bentar cuy, hati-hati dulu cuy ya, nyebrangnya kita hati-hati dulu, slow dulu cok. Kita slow dulu ya. Rame, lumayan sore hari ini lumayan rame ya cuy. Padat. Lumayan padat ngerayap ya cok. Padat ngerayap lumayan rame. Jadi gua nggak bisa ngebut nih ya cok. Ini kita sewajarnya aja ngegas dulu ya cuy. Kalau ada jalan kosong kita coba gas ya, suara knalpotnya kayak gimana. Dan tadi juga di awal udah ya, udah bisa ketahuan lah. Wih, amang satet. Udah bisa ketahuan lah. Nah tuh, kalau menurut gua sih enak sih ya, kedengeran gua pakai helm aja. Menurut gua mah adem lah. Apalagi main kirian gitu cuy, full kirian lah. Cuman harus modal lagi. Tadinya gua pengennya nggak modal lagi gitu cuy, udah langsung aja, udah langsung pakai di standaran ya, keluar sih suaranya. Ini segini juga keluar sih, gerung agak gerung dikit sih. Kalau misalkan udah panas, kotor gue emang kalau misalkan dingin itu nggak enakin cok. Kalau udah panas baru tuh, cuman awalan digasnya doang kan. Kalau misalkan roller yang ukuran standarnya emang kayak gitu ya, kalau misalkan pakai knalpot ori juga. Jadi kalau misalkan pengen enak ya harus upgrade sih, harus upgrade kirian. Ya itu ya main roller lah, main roller dulu juga gua nggak main apa-apa, main roller doang juga udah enakin cuy. Anjir ini jalannya, eh jalan, eh madep sekali ya jalannya, madep sekali cok. Bahaya juga, eh jalannya jelek, beresan juga tuh. Motor gua loncat-loncat, apalagi kalau sok udah dipenengin ya motor ya kayak gini cuy. Nih gua pasti udah panjang banget nih ngocek cok. Kita berhenti aja dulu mungkin ya pinggir sini cuy. Kita berhenti aja dulu di pinggir sini cuy. Oke cuy, jadi ya seperti ini sih untuk kininya, kita matiin dulu ya. Untuk suara dari knalpot gua ya seperti ini sih cuy. Jadi kita itu jangan berharap lebih kalau misalkan ya knalpot di harga low budget gitu cuy. Jadi lebih baik menurut gua sih, motor kenapanya. Jadi lebih baik menurut gua itu mending kalian upgrade-nya kumpulin aja dulu duit yang cukup ya, biar nggak nyesel lah gitu cuy. Karena ya lumayan lah duit segitu juga gitu kan. Ini gua bukan menyudutkan ataupun menjelekkan ataupun apa ya. Dan emang di harga segini, segini memang ya cocok lah, adem gitu cuy, buat di standar harian gitu cuy. Nggak main kirian, kalau main kirian ya pasti lebih jos. Dan buat kalian juga user Beat FI, coba kalian komen di bawah yang pakai knalpot kopi CMS dan yang udah upgrade kirian main roller 11 gram gimana suaranya yang ada gitu cuy. Coba kalian komen di bawah video ini. Mungkin untuk video kali ini gua segini aja dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan follow juga Instagram gua, Super98. See you next video. Bye.